pertama kan pasti kebutuhan tim yang saat ini sangat kita inginkan dari pemain usia 20 ini. Ya, apa posisi yang menurut kita kurang itu dulu. Terus yang kedua pasti kemampuan mereka dong, kemampuan mereka sebagai individu, sebagai tim, dan bagaimana mereka memperagakan kemampuannya secara teknikalnya, ya, pemahaman bermainnya seperti apa. Jadi semua faktor fisik kelihatan seperti apa, mental seperti apa. Pasti saya akan lihat karena mereka juga baru datang, tapi saya akan siapkan satu uji coba untuk mereka nanti di hari Kamis minggu depan rencana saya, karena Kamis minggu depan itu ada dua uji coba dalam rencana saya. Nah, di hari Kamisnya itu mereka akan mungkin ikut game dalam dengan lawan beda, atau kita juga bisa melihat mereka dalam internal game yang kita buat, kita lihat nanti ya. Terus kesan pertama saya, oke, ada cukup punya kualitas.